Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih teman-teman Aremania yang sudah selalu setia menyaksikan informasi sepak bola Arema dari channel kami. Arema bisa saja nekat kelar latihan awal tahun. Hingga pertengahan Desember 2020 belum ada kepastian kapan tanggal kick-off lanjutan Liga 1 2020 yang rencananya digelar Februari 2021. Namun Arema bisa saja nekat gelar latihan awal tahun 2021 mendatang meski tanpa kepastian hingga akhir Desember. Awalnya, General Manager Arema Rudi Widodo menebak kepastian izin dari kepolisian tentang lanjutan kompetisi itu bakal turun pada pertengahan Desember ini. Setidaknya, pemilihan kepala daerah pilkada serentak yang selama ini jadi alasan keamanan sudah lewat dikelar 9 Desember lalu. Manajer berkacamata itu mengungkapkan kepastian rencana menggelar latihan lagi tergantung pada keputusan kepolisian tersebut. Namun jika tadi ambil keputusan kapan timnya berlatih lagi, ada kekhawatiran kompetisi benar digelar awal Februari nanti. Makanya kami dilema saat ini. Tidak latihan memang hemat pengeluaran, tapi kalau ternyata liganya dimulai awal Februari, kan persiapan tim juga jadi mepet. Kalau kami latihan lagi tapi ternyata liganya molor lagi, kami juga rugi di pengeluaran untuk sewa lapangan latihan. Nanti kami akan diskusikan hal ini dengan direksi klub, kata Rudi. Meski bisa saja nekat, Rudi Widodo menegaskan Arema berharap segera ada kepastian izin digelarnya lanjutan Liga 1 2020. Menurutnya, kepastian itu penting bagi klub untuk menyiapkan semuanya, terutama anggaran awal tahun. Seharusnya setelah pilkada serentak digelar, keputusan izin penyelenggaraan kompetisi itu sudah diterbitkan Polri. Jika tidak, Rudi menyebut pihak klub merasa terhimpit. Saat ini saya masih positive thinking sampai lewat Desember. Sudah seyogianya minimal 1,5 bulan klub melakukan persiapan teknis. Manajemen klub pun harus memprogram budgeting untuk tahun 2021. Jadi harus segera ada kepastian. Demikian informasi Arema kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi sepak bola menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa, salam satu jiwa.